Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan seluruh anggota pentadbiran negara kekal komited untuk membawa Malaysia kembali kepada keadaan normal selepas terjejas ekoran penularan COVID-19. Melafazkan ikrar itu pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat Persekutuan 2020 sempena hari keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong di Istana Melawati di Putrajaya pagi tadi, Tan Sri Muhyiddin mengakui perjuangan memerangi wabak virus COVID-19 masih belum berakhir. Selain usaha-usaha kerajaan, akuinya kejayaan negara memerangi COVID-19 dalam fasa pemulihan adalah bergantung kepada kesedaran, sikap dan amalan setiap rakyat Malaysia. Batik bersama anggota pentadbiran negara komited untuk membawa negara kembali kepada keadaan normal di mana rakyat bebas bergerak, perindustrian dan perniagaan berjalan dengan lancar, hasil pertanian dan komoditi dapat dituai dan dijual, anak-anak kembali ke sekolah atau universiti untuk belajar, aktiviti sukan dan riadah dapat dilaksanakan dan sebagainya. Untuk tujuan itu, Perdana Menteri berkata kerajaan bakal memberi tumpuan kepada pelaksanaan program dan projek yang akan membawa kebaikan kepada rakyat dan negara. Pada masa yang sama, Tan Sri Muhyiddin berkata keselamatan negara daripada ancaman sama ada dari dalam mahupun luar juga akan terus diperkukuh selaras titah Al-Sultan Abdullah berkenaan betapa penting kedaulatan Pertiwi terus dijaga.